sebuah lagu bismillah, karena kita sebagai umat muslim apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan harus diawali dengan ucapan bismillah. Insya Allah dengan kita mengucapkan bismillah ataupun kalam-kalam ilahi, pekerjaan kita akan selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Baiklah, untuk lagu pertama yaitu lagu bismillah, inilah yang akan dibawakan penyanyi qasidah kita, yaitu penyanyi tahun 70-an. Tapi semangatnya luar biasa. Inilah dia, Ibu Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.